kembali lagi bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas 5 hewan tertua yang pernah hidup di bumi. Alam memang menyimpan berjuta rahasia. Ada hal-hal yang semula kita anggap mustahil, namun rupanya itu nyata. Sama halnya dengan penemuan sejumlah hewan berusia hingga ratusan tahun. Dikatakan tua dan berusia ratusan tahun karena bentuk dan ukuran hewan ini di luar batas normal. Lewat sejumlah rangkaian penelitian, para ilmuwan meyakini berikut ini adalah 5 hewan tertua di kelasnya masing-masing. Posisi pertama dipegang oleh hiu Greenland. Dipastikan tidak ada dari kita yang dapat hidup di planet bumi hingga 5 abad. Namun tidak begitu halnya dengan hiu ini. Jenis yang hidup dan menjelajahi dinginnya laut Atlantik Utara sudah ada sejak 500 tahun yang lalu dan masih hidup hingga kini. Para ilmuwan yang mempelajari hiu ini, setelah melakukan beberapa penelitian, mereka meyakini bahwa makhluk ini berumur 512 tahun. Sebuah angka yang tentu saja sangat mengejutkan. Hiu ini diperkirakan lahir pada tahun 1500-an Masehi. Ditetapkan sebagai vertebrata tertua yang masih hidup di muka bumi. Sebagaimana dilaporkan dalam jurnal Science yang bertitel Islands Radiocarbon Reveals pada tahun 2016 yang lalu. Pertanyaannya adalah bagaimana hiu ini bisa berumur panjang? Habitat yang terpencil serta alam yang masih sulit dipahami membuat kehidupan hiu super besar ini tidak banyak diketahui, termasuk mengenai berapa lama ia bisa hidup di alam tersebut. Namun para ilmuwan mengkaitkan dengan metabolisme yang lamban, juga lingkungan perairan tempat hiu ini hidup. Perkirakan hal ini dapat memperpanjang umurnya. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang dingin dapat membantu memperlambat penuaan dari hiu tua ini. Posisi kedua adalah kura-kura. Kura-kura dikenal sebagai hewan yang dapat hidup beratus-ratus tahun. Namun, rekor yang paling tua dipegang oleh seekor reptil yang tinggal di Alipore Zoo di India. Usia kura-kura ini adalah 250 tahun. Kura-kura ini bernama Adawaita. Ia diprediksi lahir pada tahun 1700-an. Saat itu, ia ditangkap di Kepulauan Seychelles sebelum diberikan kepada Jenderal Inggris Robert Cliff dari East Indian Company. Adawaita kemudian dijadikan peliharaan oleh Cliff. Lalu pada tahun 1875, ia disumbangkan kepada kebun binatang. Selama lebih dari 125 tahun, ia tinggal di kandang kebun binatang tersebut. Posisi ketiga adalah kucing. Bagi kamu yang punya kucing peliharaan, mungkin kamu ingin memiliki kucing yang bisa menemanimu selamanya. Tentunya itu tidak bisa terjadi karena setiap hewan, termasuk kucing, akan menua dan akhirnya mati. Namun berbeda dengan kucing yang satu ini. Salah satu pemegang rekor kucing tertua saat ini adalah Tiffany, yang mati pada tahun 2005 di usia 27 tahun. Berkat usianya yang terbilang tua, Guinness World Record mencatatnya sebagai salah satu kucing tertua di dunia. Namun sebelumnya, rekor paling tua dipegang oleh kucing bernama Green Puff yang tinggal di Austin. Pemiliknya adalah Jack Terry dan kucing itu mati pada usia 34 tahun. Posisi keempat adalah seekor kuda. Kuda merupakan salah satu hewan yang dimanfaatkan kekuatan dan tenaganya. Pada zaman dulu, kuda digunakan sebagai alat transportasi dan pengangkut beban berat hingga ratusan kilogram. Nah, usia rata-rata kuda adalah sekitar 30 tahun. Namun berbeda halnya dengan kuda yang bernama Billy ini. Lahir pada tahun 1760, Billy tua ini hidup dengan usia 62 tahun. Hal yang mengesankan, lebih dari dua kali panjang umur rata-rata kuda, yaitu 30 tahun. Billy juga tidak menjalani kehidupan yang menyenangkan. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai kuda tongkang. Ketika dia mulai menua, punggungnya mulai membungkuk dan tulang-tulangnya mulai menonjol melalui kulitnya. Di posisi kelima adalah seekor ikan.
Baik kamu penggemar ikan hias, mungkin tidak asing dengan ikan yang satu ini. Salah satu jenis ikan hias yang populer dan digemari banyak orang di seluruh penjuru dunia ialah ikan koi. Ikan hias yang satu ini memang memiliki keindahan dan corak yang khas sehingga menarik minat para pecinta ikan hias. Umumnya ikan koi hidup berusia hingga 50 tahun. Tetapi salah satu jenisnya, seekor ikan koi merah adalah ikan hidup terpanjang yang pernah tercatat di dunia. Dia meninggal pada usia 226 tahun dan masih menjadi misteri mengapa seekor ikan ini hidup begitu lama. Demikianlah 5 hewan tertua yang kami temukan. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.